Baik sahabat-sahabat, kali ini saya akan berbagi kegiatan saya untuk merestore komputer lama ya, komputer jadul. Nah sahabat-sahabat ya, ini sudah saya bongkar. Kemarin ini beli di tukang sampah ya, Rp20.000 semuanya ini. Ini yang satunya 720. Ini hari ini kita restore ya. Ini sudah dan ada 3. Ini thinner sudah siap juga. Jadi sekarang akan kita kerjakan satu-satu. Oke, ini akan saya pilok dengan warna hitam. Nah sahabat-sahabat, kenapa saya lebih memilih untuk memperbaiki casingnya yang bekas ini dibanding beli yang baru? Beli yang baru sahabat ya, 500.000 tidak seperti ini tebalnya ya, harganya ya setengah juta lebih ya juga tidak seperti ini tebalnya. Jadi saya milih
Nah, kalau ada PC yang lama build up yang lama, saya lebih suka memperbaiki komputer dari casing sampai dalam-dalamnya itu yang lama-lama aja ya, karena bodinya kokoh, bodinya sangat kokoh ya. Nah, kita tinggal bersihkan dengan thinner ya sahabat-sahabat, untuk membersihkan, membuang mungkin ada minyak-minyak yang nantinya menghalangi ketika kita menyemprot dengan cat warna baru. Saya pilih yang the black ini. Oke sahabat, sudah lumayan ya, cuman sayang ini sedikit ada goresan karena anak nyamuk tadi lengket ya, mau saya buang. Oke ya, lumayan lah, yang penting ada perubahan warna. Thank you.
sahabat. Ini lagi bikin kakinya. Nah, jadi ini untuk kakinya. Ini satu, kamu carinya di mana tadi jatuhnya? Satunya, ayo cari Sabrina. Ini kipasnya. Ini jatuhnya kemana satunya, biar nanti aja. Ini sudah kering, setengah kering sahabat ya, setengah kering. Bantu iya abah. Mana yuk? Kita belum andap. Cepet dah satunya. Belum dapet loh. Mana jatuhnya? Habis. Stop dulu. Stop dulu ngecapnya ya. Sahabat, ini satu biji PC bekas di penumpukan barang bekas ya, sudah berhasil di fisiknya diperbaharui menjadi warna hitam semua. Ini habisnya, supply-nya oke, tinggal kita pasang aja nanti ya, oke ya, nanti kita pasang. Kita lanjut dulu untuk pembaruan satu biji mesin lagi. Ini. Oke. Satu mesin lagi ya. Dan kita ubah warna juga menjadi hitam.
berapa lem untuk dua casing CPU. Nah, selesai seperti ini, apa mau dibuat dimasukin PC lagi atau mau dikutak dijadikan casing ampli atau mau dijadikan casingnya sarang walet? Ya terserah, tergantung keperluan dan pesanan ya sahabat-sahabat. Oke, sudah selesai untuk pengecapannya, untuk merubah penampilan. Sudah selesai ya. Oke, kita tinggal pikirkan mau dijadikan apa ini barang bekas yang sudah menjadi baru. Oke, lanjut tab berikutnya.